first training 2 hari lepas, sebab semalam kita training dekat hotel je sebab hujan. Jadi saya ini kali kedua. Jadi bagi saya, saya cuba untuk berikan 100% komitmen lah dengan keberadaan saya ni untuk pertama kali. Jadi saya perlu lebih fokus dan beri komitmen 100% lah. Itu yang penting lah. Zafir lihat sehari dua sesi latihan di mana? Itulah macam saya cakap, saya baru sehari first session training dan selainnya training di hotel. So far okey lah, no problem untuk saya lah. So Zafri, apa asrat ataupun tekad diletakkan lah untuk dapat panggilan kali ini ke national team kan? So apa personally nak achieve or nak petikan? First achievement saya, saya ingin berada di squad Harimau Malaya ni. Dan yang kedua, saya at least saya akan dapatkan minit permainan lah. Itu yang paling penting untuk saya sekarang. Sorry, daripada senarai menunggu and then berada dalam 30 pemain yang terpilih. Okay. Jadi sebab Zul ada interview you kan masa dalam senarai tu kan, dalam senarai menunggu tu kan. Bila anda mendapat peluang untuk berada dalam 30 senarai Kim Panggun, mungkin you boleh share sikit lah. Yalah, daripada tak ada and then ada, daripada harapan tu 50 hingga sekarang ni, memang you dah ada peluang untuk buktikan kemampuan kepada Kim Panggun. Sebelum ni saya pernah cakap, saya memang inginkan untuk berada di skuad Harimau Malaya. Jadi keberadaan saya dalam standby tu, saya masih fikiran positif lah. Saya akan sentiasa ready untuk dipanggil. Jadi mungkin coach melihat saya dapat mengikut tactical dan plan dia. Jadi saya sangat bersyukur lah bila saya dah berada di dalam 30 skuad Harimau Malaya. Kita semua tahu lah, macam seorang pemain yang daripada Korea ni memang laju. Jadi macam mana? Tahu you masih lagi baru. Ya, yeah, betul. Jadi macam mana untuk you kata fulfill apa yang dimahukan oleh Kim Panggun? Bagi saya, semua tu saya perlukan proses lah. Mana saya perlu memahami taktika dan cara permainan yang coach ingin berikan kepada kami. Jadi sebagai player, saya harus berikan komitmen 100% dan fokus apa yang dia nak lah. Itu yang paling penting lah. Setakatnya apa yang paling ketara yang rasa diri tak pernah rasa benda ni tapi jangan cuman ni dapat? So far saya bersama dengan coach Bojan lebih kurang sama je, sebab cara dia punya training pun lebih kurang coach Bojan berikan kepada kami lah kat Kuala Lumpur. Bila you impikan menyarun jersey Harimau Malaya? Impian saya sejak saya berada di Kuala Lumpur lah sebenarnya. Dan bila kendalian coach Bojan, dia sangat memberi saya peluang dan ruang lah untuk saya buktikan kemampuan saya. Dan akhirnya saya dapat juga membuktikan sesuatu pada pasukan dan juga kepada dia juga. Macam peminat pun ada menyerahkan pandangan mereka lah supaya you dipanggil kan. Kenapa tak dipanggil sebagai yang nombor 30? Terus kali ini telah dipanggil lah. So macam mana? You akan buktikan kepada peminat yang mereka rasa? Yang paling penting ini bagi saya, saya perlu perlu rasa berbangga lah sebab disenaraikan. Dan saya cakap terima kasihlah kepada pihak-pihak media ataupun pihak orang yang inginkan saya berada di skuad kebangsaan. Memandangkan saya ini pertama kali, saya perlukan juga sedikit proses untuk adapt dengan situasi game, coach dengan environment. Jadi saya so far saya akan berikan 100% dan fokuslah apa yang coach nak. Itu yang penting. Thank you.